Jadi bumbu orangnya lengkap ya. Ada bawang, kunyit, merica, jinten, cem. Wop. Mantap kali. Buahnya kental sangat. Jalo wes, bismillahirrahmanirrahim. Ambil comot. Jalo wes, bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Ricky Pepeng. Nah, kita sekarang ini lagi ada di belakang kampus Aligar Muslim University. Jadi kita mau nge-review wartegnya kampus Aligar, atau dibilang The Campus Daba. Daba itu mini restoran, nah gitulah. Jadi di sini tuh banyak menunya, masaknya pun dadakan. Kita pesan langsung dimasak sama mereka. Dan di sini juga tempat tongkrongan anak-anak mahasiswa, ngopi, ngecai, makan, sarapan pagi, lunch, ini juga sama dinner. Oke, langsung aja, calo bay ya. Prof. Muhammad Hanif bay. Mantap. Hop, wiki apa nih bay? Dal Magnim. Aja. Bohot bar ya. Ya, menu kiai bay. Oh, menu bohot ya, menu enak. Nah itu banyak juga menunya ya, ada berbagai macam menu. Kayaknya kita mesen wajib nasi sama pakai ini aja ya, dicuci aja. Memang barbar ya kalau masak di Aligar ini. Panir kurma, ada panir kurma, panir butter masala, panir kurma tadai, alu chole, alu mater. Tike Yebi, cawal, fried rice, egg plate, or dal makni egg, panir kurma, or ekor anda kari, calo. Oke, bawang ya, mantap. Baik, Yebi, ban kitna baje, ol khulta kitna baje kah? Subah morning mein 12 baje. Oh, morning 12 baje or ban? Aku 11 PM. 11 PM, jam 12 ya. 11 ya. Jam 11 malam tutup, bukanya morning jam 12. Jadi kurma enak, kurma panir. Panir kurma. Panir kurma. Oke, mantap. Oke. Warnanya merah kali ya. Air kalau. Oke. Ini tumaranam kon hai bhai. Hah? Tumaranam. Mera naam hai Raju. Raju. Oke. Yahan kitna purana ho gaya? Wo ho gaya 2 years. 2 years. 2 years hai na? Yes. Oke. Hop. Mantap kali. Panir kurma, ini Yebi spicy or halka? Halka spicy. Dia agak sedikit pedas lah, gitulah, medium. What a chai, Raju bhai. What is his name? Hah? What is his name? Meranam Yakub. Yakub bhai. Yakub bhai. Che. Red color. Bot spesie. Ori ke banau? Che. Jadi bumbu orang ini lengkap ya. Ada bawang, kunyit, merica,
jinten. Bumbu wajib orang ini jinten tuh wajib. Ibi gawe namak. Ibi garam masala. Ibi mirch. Ibi. Acha. Ibi dalmak nih. Ekari, oke. Oh, telurnya udah digoreng dulu ya. Kasih lagi parutan panirnya. Ekari. Ibi kayak apa? Dalmak nih. Dalmak nih. Jadi dalmak nih itu kacang. Oke, nah jadi ini dia udah jadi pesanan kita ya. Jadi pesan anda kari atau telur kari sama panir kurma. Dan ini juga dalmakni. Dalmakni itu kacang hijau ya. Cuman di India lah kacang hijau dimasak gini. Kalau kita dibuat bubur ya kan. Ini tahu kurma. Warnanya sedap kali. Agak sedikit pedas kata Abang Raju tadi. Ini kari kurmanya agak beda dari yang lain ya, warnanya lebih pekat. Kita gak sabar, kita makan pakai nasi. Kita makan telurnya dulu. Wah, kuahnya tebal kali ya. Kuahnya kental sangat. Oh, coba dulu telurnya. Panas masih ya. Halo, ya, bismillahirrahmanirrahim. Oh. Masih. Sering kecil kali, cuy. Coba ya, bismillah. Ini rasa gurih, pedas, manis. Nale. Sama telurnya ya. Kayaknya harus tambah nasinya. Ini orang ini ngasih piring kecil kali, cuy. Kalau bayar sudah. Ini nasinya buyar kali. Agak keras. Telurnya ini enak sih, paduan rasa pedas, asin, gurih, manis, dari kuahnya juga kental. Oh baik, cawal ekor, cawal. Nah, ini kurma panir, coba dulu. Comot, tam. Nah. Calo ya, bismillah. Pedas. Gurih. Enak. Masih enak sih. Jadi kurma panir ini beda kayak sayi panir. Kalau sayi panir dia lebih manis dia. Ini pedas. Mantap, bismillah. Jadi belepotan kita makan kayak ini, piring kecil atasnya. Jadi emang kalau di India itu biasa ya, piring nasi ini kecil. Jarang-jarang kita nemu, kita dikasih piring besar itu jarang. Biasanya yang piring besar itu yang ada apa sekat-sekatnya untuk nasi, untuk sayur, untuk ini, gitu.
Oh, ini dia nasi kita. Sama juga. Kalau di Indonesia, ini nasi tambo ya kan? Jadikan piring untuk makan juga kacau. Dan yang aku suka dari makanan India itu mereka nggak sayang sama bumbu, terus kuahnya itu kental dibuatnya, benar-benar padu. Kalau di Indonesia mungkin udah dimahalin harganya ya kan. Aku lebih rekomend ini sih, panir kurma. Ini kita coba sekarang dal magninya, kacang hijau. Ini betul-betul kayak bubur sih teksturnya, taunya. Ini betul-betul kayak bubur, nampak kan? Tapi biasanya enak. Oke. Oh ini kental juga nih dal magni. Kita coba sama nasi. Maaf. Jangan lupa ya, bismillah. Ibarat kita makan bubur kacang hijau sih, cuman ini rasanya nggak manis aja, lebih plain, asin dikit lah, gurihnya dari kacang hijaunya. Bau rendeman kacangnya tuh terasa kali cuy. Coba lagi lah. Ini untuk dal magninya sebenarnya enak, cuman terasa banget pas apa ya, pas dimakan tuh kayak kacang udah lama direndam gitu, terasa kali di mulut. Untuk rasanya enak, gurih, asin. Sensasinya kayak makan bubur tanpa dikasih gula gitulah. Ini sih no comment. Panir telurnya kita ajar lagi satu lagi ya. Bawang, kuah dari telur kita belah, telurnya tap sama panir tap jadi satu, ambil comot. Jangan lupa ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak kali. Ini paduan gurih, manis, asin menyatu jadi satu dalam gumpalan nasi. Enak kali coy. Apalagi kena telur yang udah digoreng tadi. Lebih-lebih. Ini sekedar apa ya? Cuman warteg dengan harga murah, SM standar mahasiswa, mereka bisa menyajikan bumbu-bumbu yang luar biasa, yang kental, yang enak dengan harga SM standar mahasiswa. Mantap. Jangan lupa ya, bismillah. Untuk telurnya kita kasih 9,5, panirnya 9,5, untuk dal magninya 8,5. Bersih. Kita mau bayar sekarang. Get now ya? 240. Jadi kita cuma habisnya itu 50.000 ya, segitu banyaknya. Oke, alhamdulillah kita udah kelar makannya. Jadi mungkin sampai ini aja episode kita hari ini. Terima kasih yang udah nonton. Mudah-mudahan yang nonton sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan lafaz alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.